Jadi selanjutnya ada namanya tipografi. Jadi ini dibuat dari objek persegi panjang dan ini langsung diketik teksnya. Jadi ini yang kita buat dari persegi. Ini memang sengaja dikasih panjang ke bawah, kemudian ini di copy, baru diputar 90 derajat, ambil titik tengahnya, letakkan di sini, kemudian ini di copy ke kanan, di blok kita ambil tata kiri atau L, kemudian ambil tengahnya, sorry, ini rata bawahnya. Kemudian untuk huruf X nya ini ya, terus klik dua kali, geser ke kanan, ini Ctrl C, baru Ctrl Paste, baru mute, ini untuk di copy ke kanan. Nah, ini kan supaya seimbang sama jarak, poinnya agak kurang, ini kasih kecil sedikit. Ini kasih rata ini, baru geser. Ini pakai garis bantu. Jadi ini diisi bisa melihat di blok ini langsung warna putih perkecil ya ini. Nah, terus ini teks ini bisa ketik tulis enter, perspective enter, outline enter, space enter, envelope enter, baru-baru pick tool kembali, terus pilih teks, kita rubah semua jadi huruf besar, di change case, jadi uppercase. Ini Arial Black. Nah, bikin dulu lingkaran. Terus yang ini bersambung semua tuh melengket, jadi dipisah Ctrl K. Ini di teks, fit to text path. Baru pilih, klik objeknya. Ini Ctrl K kembali. Ctrl K, baru ini di klik, baru dia. Ini perspektif, ada di objek. Edit perspektif. Jadi ini agak tinggi yang di kanan. Ini. Terus ini outline, matikan warna dalam, kasih garis pinggir. Usahakan saya sama besar pergerakan. Terus ini space, jadi untuk memberi jarak antara huruf, tidak di spasi-spasi, jadi pilih saja shape tool, baru ada arah. Terus envelope-nya ada di sini. Ini yang segitiga ini diklik, kemudian pilih envelope. Ini klik dua kali, kasih bilang, terus arah ke atas. Kemudian yang 2020 ini kita pakai extrude. Arahkan ke bawah. Baru Ctrl K. Nah, yang di atas di blok yang 2020 ini kasih warna putih. Kasih background.